Melantan. Sule, Sule. Kok nggak ada suaranya? Padahal ini 200 ribu orang loh di sini. Penonton. 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 Surya, Surya. Nggak sopan orang tua loh. Udah kayak orang tua. Ya nggak apa-apa, orang tua. Saya juga orang tua. Cuman nggak pakai hutan. Apa nih? Bango. Salah. Apa? Ular nginyek buntu. belum dikasih minum nih. Maya. Datanglah. Apa kabar? Baik, Maya. Apa kabar? Oke, silakan diminum. Ini boleh diminum? Boleh. Iya. Yeah. Silakan. Ini namanya teh bohai. Teh bohai. Ya. Hah? Biar. Kenapa kok kaget? Kaget dong. Loh. Bukannya pernah itu dengar? Pernah waktu itu. Iya, pernah. Ini bohainya bohai pentatonis namanya. Iya. Saya nggak ngerti kalau dijelasin. Enak banget teh bohainya. Nah, bohai, teh bohai, wadah maya, teh bohai, wadah maya, teh bohai yang aku suka, teh maya yang aku cinta. Itu kalau itu mah. Itu namanya bukan teh bohai kalau yang itu. Iya, itu lain. Itu namanya teh asoy geboy. Nikmatnya minuman si nenek Maya. Putih dan kuning, mantap dan mola, teh asoy geboy. Saya juga, asoy geboy juga. Bener, Le. Rasanya asoy geboy. Nikmatnya. Minuman. Beda kalau cowok sama cewek. Gitu, makanya tadi yang ceweknya namanya teh bohai. Teh bohai. Wadah maya. Teh bohai. Wadah maya. Teh bohai yang aku cinta. Teh bohai. Wadah maya. Gande. Udah, nanti nginjek puntu. Iya. Nginjek puntu, ya. Kan Sule gak haus minyaknya terus. Oh iya, Maya. Terima kasih, Maya. Ini apa? Ini namanya teh baru. Oh, teh baru. Ini teh baru. Masih banyak pekerjaan? Iya, mau izin dulu. Les renangnya bagaimana? Les renang bagus, kemarin juara satu. Les biolanya? Les biola bagus juga. Skating udah expert. Udah semuanya ya. Maya? Tinggal satu yang belum, Maya. Apa itu? Berdua di pelaminan. Maya. Iya, Mas Andre. Aku udah buatin kamu sayur loh. Sayur apa? Sayur sop. Sayur sop apa? Asap you! Apaan? Jauh. Aduh. Asap you. Enggak, Andre ini kalau menurut gua ya, ini mohon maaf banget ya. Gua sahabatan 7 tahun sama dia. Tapi termasuk ini orang yang songong sama dia. Ini gue yang punya rumah. Yeah. Ini lagi dirayu. Dirayu lagi. Asop you lagi. Aduh. Makasih Maya ya. Iya, makasih. Tinggal dulu. Permisi ya. Yeah.
Bikin malu lu. Dia mah gak hanya bikin malu, kemarin bikin kue. Iya. Bikin kue. Apanya dibikin dia mah? Iya. Aduh. Oke, ini buat semua tamu saya. Kebiasaan apa yang kamu tidak suka dari pasangan masing-masing? Silakan dari Teh Dewi dulu. Waktunya 30 hari dari sekarang. Kalau gitu saya bobok dulu. Kebiasaan apa ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan disebutin. Saya karena itu tidak jujur. Cari. Tunggu, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Dari Marcelino nggak ada yang tidak kamu tidak suka? Nggak ada. Mungkin dia buang gas sembarangan gitu nggak? Apa? Buang gas sembarangan? Emang nggak kedengeran ya suara saya? Tolong dinaikin. Soalnya sih. Ya. Kamu yang naik ke atas. Tis, naikin tis. Nggak ada. Saya tidak menemukan. Mungkin kalau orang lain melihatnya seperti itu, tapi saya tidak melihat itu. Tidak melihat itu? Iya. Luar biasa. Hanya mereka berdua yang tahu. Sama mas saya, sama. Benar. Sama ya? Sama. Istri saya tuh gak ada yang saya tidak suka. Kalau istri saya banyak. Gak suka semuanya? Gak suka semuanya. Gak suka semuanya tapi anak empat. Doyan. Nah kalau Surya, suka disebutin begitu. Kalau Surya apa? Yang paling kebiasaan kamu, dia yang gue gak suka adalah buktiin dulu dan gaplok ke gue. Gak apa-apa, wakilin aja ke saya. Oh kantor abis ini gaplok pasti lo udah. Kenapa? Ke saya aja wakilin gaplok. Dia itu kalau udah nih nyampe di mall apa-apa segala macam ya, dimanapun, truk udah matiin mesin, ayo yang, bentar yang. Ini dulu, make up dulu bentar. Jadi gue nungguin dia make up, gue gitu. Yang udah yang gitu. Ada kali setengah jam. Perempuan memang memang begitu perempuan. Kan itu kebiasaan buruknya dia tuh. Lipstik doang. Ah, apa-apa kalau tancap lipstik doang. Jadi makanya make up-nya barengan. Biar kebersamaan, Bo. Kalau perempuan kan begitu, kalau kayak ke mall gitu kan, saya pilih, "Ih, bagus ya ini, mau beli itu." Ya, mau. Nanti dulu lah. Jalan dulu 3 jam tuh. Balik lagi ke situ kan? Balik lagi ke situ dibeli yang itu, Ndre. Ngapain muter-muter ya? Kan cece harga toko sebelah dulu dong. Iya, makanya. Lihat dulu siapa tahu ada yang murah. Yang di atas malah pada mahal semua. Udah yang itu aja lah katanya. Iya, benar. Kos kaki lagi. Iya. Oke, berarti itu ya. Itu. Nah, yang paling tidak suka karena menunggu. Nunggu. Oke, nah sekarang matiin AC lagi panas kan? Nah, sekarang Teteh. Apa ya? Kalau yang ya itu sih dari awal sih udah maksudnya kayak nggak ada ya? Ada. Cuma akhirnya berjalan dengan waktu sih aku bisa ngerti. Cuma ada satu sekarang yang aku pengen request dari dia, mungkin bisa bangun lebih pagi. Nggak bisa. Gue kebiasaan karena syuting, kalau syuting itu kelar-kelarnya kan jam 3, jam 4, jam 5 kadang-kadang. Udah gitu mulai lagi jam 9, jam 8 karena nggak masuk akal kan. Betul, betul. Jadi kebiasaan sekarang bangunnya tuh agak siang gue. Nggak apa-apa lah, nggak bangun juga nggak apa-apa. Nggak maksudnya nggak bangun siang, nggak bangun pagi juga nggak apa-apa. Bebas mau siang mau apa nggak apa-apa ya. Iya. Nah sekarang yang suka. Yang paling disukai. Kalau suka mau banyak. Kalau saya juga suka. Kalian semua. Benar. Suka. Ada gak? Kalau suka, wah suka mau. Gini aja dah. Kalau yang gampang gini aja. Kalau dari sisi wajah, bagian mana yang Surya paling sukai dari istri tercinta? Kalau bini gue kan paling suka lihat gue pas jemputin. Pasti doang. Hidungnya kan mancung banget. Sukanya jempol. Jempol. Karena jempol saya mah unik. Kenapa? Jempolnya mirip hidung. Bercabang. Panjang. Jempolnya segini nih. Udah panjang gitu. Cantengan lagi. Tahu aja sih Jerry. Yeah. Ayo. Oh, bagian apa? Yang suka dari mukanya dia. Hidung, yang bibir. Yang paling disuka. Paling mata. Suka. Apa? Apaan, Neneng? Mata. 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 Sama saya berarti. Mata. Iya, saya juga kenapa? Suka. Kenapa? Matanya kenapa? Mata kan banyak, mata yang mana? Mata bisul apa mata yang mana? Atau mata ikan bisa juga. Mata ikan bisa juga. Mata ini ya. Mata okay. Kan ya buat gua matanya tuh unik. Jadi agak begini set gitu. Bango.
Bukan. Apa? Bukan. Apa? Ular nginyek puntung. Mata ya? Mata. Kalau Cynthia? Dada. Dada! Di dadaku ada Cynthia. Asik. Nah, sekarang Marcelina. Kalau Dewi dulu pertama kali ketemu, saya seneng senyumnya dia. Bango. Bukan. Apa? Ular nginjek puntung. Halo Dewi. Senyumnya. Senyumnya ya, kalau Dewi? Saya suka semuanya. Suka semuanya. Semuanya. Luar biasa sekali. Jadi wajar mereka menjadi tamu saya pada malam hari ini sangat spesial karena mereka pasangan yang sangat serasi sekali ya. Dalam hal apapun, luar biasa. Oke, saya kalau melihat mereka jadi ingat sebuah pepatah. Ke bukit sama mendaki, ke kelurahan bikin kartu keluarga. Di sini aja.